FM Jakarta Selatan. Malik Wilda di Bang Hariri akan memandu. Dan ekspresi Doni sangat dingin. Ya. Cukup menyulitkan kali namun berhasil tersip. Ogi Alexander. Tip ball, angkat. Oh, mampu diblok. Chun in ya dari Muhammad Karunia Rahman. Pemain yang sebenarnya secara jam dan menit bermain tidak terlalu banyak di... Wow, kali ini. Pemain yang juga baru bermain di Livoli Divisi 1 ya. Sabian. Masif yang cukup sulit. Arjuna Mahendra masih mampu digagalkan. Doni Haryono tadi mampu melakukan pick up. Wow. Dan ke Doni, Doni sudah ditunggu oleh dua orang pemain. Oh. Danis. Sosok yang begitu luar biasa. Bagaimana pemain-pemain dengan hitter-hitter berkualitas yang dimiliki oleh Jawa Tengah bisa memanfaatkan celah demi celah. Meskipun Arjuna lagi-lagi ya tidak inferior ya. Dia masih menjadi pendulang poin utama. Tinggal Ogi Alexander dan juga Arjuti ya. Produk binaannya seperti Rif. Ya, berhasil dersif. Dan ke spike. Ogi Alexander. Tampil begitu baik serunya dan Rifki Ferdianto. Sudah ada Siki. Oh, ada sebuah receive yang baik. Oh, block point. Benar-benar masih tampil nyaman. Bahkan kita saksikan. Cukup nyata di momen seperti ini. Arswenda. Namun bisa memberikan serve menyulitkan. Dan Karunia Rahman. Pastinya. Makanya untuk menyaksikan dua pertandingan lagi. Anda bisa jalan dari sekarang. Bisa on the way dari sekarang. Untuk dua laga semifinal playoff. Menangkan Livoli pada 2007. Ya, sangat baik. Alexander. Ya, benar-benar. Satu block point sudah didapatkan. Namun kali ini floating serve-nya terbaca. Musa. Musa tidak tergantikan. Belum ada rotasi terhadap Musa. Dan memang Musa membuktikan dengan penampilan. Terbiasa. Dan tidak hanya regenerasi pemain, tapi juga regenerasi pelatih. Itulah yang dilakukan oleh Jakarta. Dan touch out. Ya, bahkan. Rico dengan serve yang semakin menekan. Rifki Ferdianto. Catatan insa. Malik Wilda di Bam Hariri akan kembali. Mandu jalannya pertandingan Anda. Dan. Mampu di-receive oleh Rama namun menghasilkan overpass. Oh, kali ini cross spike. Dan kali ini dig lagi-lagi dari Reza Luna. Arjuna Mahendra di angka 9-11. Iya, sangat berani dan lagi-lagi. Ada sebuah receive yang baik dari Rama. Rama! Ya, Denny Arya. Kesempatan kali ini. Arjuna Mahendra juga menolak menyerah. Dan terus menyeruak ya. Yes. Overblock bahkan. Ya, Arjuna Mahendra! Dan juga bagi Anda yang datang langsung bisa meramaikan dengan hashtag Jakarta Kota Volley. Buktinya ya, Pak Ibam baik di sektor putra maupun putri dan ace. Dan membuat Jawa Tengah mengambil sebuah serve yang cukup menyulitkan. Oh, ini perpaduan timing dengan ball feeling yang sangat baik ya. Ada sebuah receive dan ada Tri Yulianto. Justru gagal dan membuat ace yang didapatkan oleh Rico. Ya, Rico masih mampu ditahan. Ah, masih hidup kali ini. Oh, Ferdianto akan kembali lakukan serve. Rifki masih mampu ditahan. Dio, ada sebuah dig yang sangat baik. Dan kali ini spike.